Aduh. Iya, gimana tuh? Iya, itu aku sama bunda di telepon sampai, "Neng, lu baca enggak nih apa namanya ada di berita apa katanya kita berantem." Kita main, "Kok bisa sih orang mikir gitu?" Katanya kue. Rebutan kue atau apa, padahal Ashanty tuh di bawah satu manajemen sama aku. Makanya kita bingung kenapa bisa juga tuh ketawa-ketawa aja, enggak tahu lah ya, orang suka aneh. Tapi sebenarnya buat siapa? Mau siapa? Ada jadi ada salah satu yang bekerja sama aku lah yang mengecewakan, intinya sih itu. Tapi gak ada hubungan sama Ashanty, gak ada. Jadi ada orang yang mengecewakan aku yang berhubungan sama pekerjaan. Dah itu aja. Itu wajar aja tiba-tiba nulis-nulis lagi baper. Seperti apa mbak kecewaannya mbak? Kayaknya kerugiannya sangat besar mbak, kamu mau sih begitu marah di curhatan itu. Ah, kamu mau tau aja. Mbak, ini kecewaan kontrak atau lebih gimana? Ya udah, pokoknya aku kecewa sama seorang deh. Tapi bukan aja nanti sama sekali, gak ada hubungannya sama entertain. Ya, jadi kalau teman-teman tolong disampaikan, aku sama bunda itu baik-baik banget, kita sahabatan banget. Jadi itu lucu banget ya berita itu, aku tuh bingung. Asalnya juga kenapa gue jadi kecewa.